Ini buat yang lagi trending ya, Yana ya. Ada info nih dari pusat. Jangan sekali-kali lagi ya, Yana. Mana sok ngahari wangkeun eta kuncen ai mana geus ngomong ku orai koneng pek teh ku orai tangga. Hey! Tawati pamajikan mana bisi nyandung. Sia. Tong sekali-kali deui nya. Water heater, man. Wah. Menila lieur ih loba nu komen Mang Cum kumaha tanggapanna si Yana? Mang Cum si Yana, Mang Cum Yana. Kahiji aing teu apal saha Yana teh. Anu aing apal mah Yana teh heueuh kolot baturan urang. Jadi sok inget ke sekolah marane osok geus lamun misalna ke sekolah papoyok-poyok bapak. Ih si anjing resepnya lamun misalna naon teh. Asya ka mana Yana? Hah. Asya ka mana Surya? Loba pisan si anjing ngaran-ngaran bapak. Kan bapak-bapak baheula mah sok araranehnya ngaranna teh. Ya, ya. Marane pernah teh sih sok papoyok-poyok bapak jeung baturan di sekolah atau urang hungkul. Bae urang hungkul ge. Ude. Menirari wuh, mikiran Mang Yana kabehanana salam dunya. Aing mah boro-boro mikiran Mang Yana. Nu pikiran ku aing mah poe Jumah ieu meunang sangu teu ti masjid. Ternyata meunang, ternyata meunang. Tong malikiran Mang Yana, asa teh naon Mang Yana dipikiran. Nu sidik mah goblok hayang nalaik flower. Dimarang paatkeun Mang Yana. Sing sehat Mang Yana. Kan bae da. Jelema ngaranna oge nya. Loba kasalahan. Bener wae jelema mah lain malaikat, salah wae lain setan. Kena ku bener jeung salah, ngan urang salah ku manusia ulah cicing wae dina kasalahan. Tuang ka Mang Yana. Sanggo jumaahan berkah. Alhamdulillahirabbil amin. Tuang Mang Tayana sia teh cileupeung gara-gara sia tak kunjung jadi pensiun sia teh. Kabayangnya pemain bola pensiun ngagantungan sepatu. Pemain bulu tangkis pensiun ngagantungan raket. Pemain tinju pensiun ngagantungkeun sarung tinju. Eta kunjung ngagantungkeun naon pensiun gara-gara sia ngagantungan ka era, ngagantungan gunung. Tapi hade oge katang Yana eta conto jang kunjung-kunjung saruh Indonesia mata kula asal jeplak sia teh. Ulang ngaluhian Gusti Allah sia teh. Kerasa ayeuna. Cantang ku aing geura. Teu habis pikir sama Mang Yana yang udah menggemparkan se-Indonesia Raya yang konon katanya hilang di Cadas Pangeran. Sudah dikerahkan banyak anggota kepolisian beserta anjing pelacak. Bayangkan anjing sebagai satpol ikut digawe. Bahkan dukun yang digadang-gadang sebagai orang pintar juga sudah memponis bahwa Mang Yana telah dibawa oleh Orai Koneng. Orai Koneng jadi tersangka dan ternyata Mang Yananya sedang putnyeh di Cirebon. Dengar di tepaham sumpah kumaha eta pola hidupna Mang Yana. Tepaham tengarti. Mana si anak? Eh, Yana mana? Eta anu ngeprank gini di Cadas Pangeran. Oh, eta tebaliknya. Eta teh gawe wirang ieu ala urang ieu eta teh aduh. Oh, gitu. Ngabohong, abang ieu ngabohong aing kuncen era. Yana. Di Tatar Sunda aya tilu daerah anu geus kakoncara kasaktian para dukunna. Hiji Banten, kaduana Garut, katiluna Sumedang. Anjing. Gara-gara si Yana orang Sumedang mah geus anjing ka laut. Gusti Yana gara-gara maneh ye aing teh kieu-kieu ge nya asli orang Wano, asli orang Sumedang. 70% dukun lah dulur-dulur aing teh gara-gara maneh mah anjing geus kalebuh. Goblok Yana. Anjing, susu aing langsung murudul gara-gara maneh mah Yana. Yana. Kembalikan harga dan derajat orang Sumedang Yana. Siapa Yana? Itu kuncen karunya nepi ka mengundurkan diri gara-gara maneh Yana anjing.